Pagi hari ini saya akan mau ganti jok motor yang bolong-bolong seperti ini. Bolong-bolong sudah ya, sudah tidak bisa dipakai, dan ini mau diganti dengan jok motor pura. Ini dia, dan kita akan milih joknya. Itu ada ini. Kalau yang ini berapa? 120. Ada tempat perbaikan sofa-sofa juga. Kalau ini berapa? Yang ini? 120. Kasih yang ini aja mas ya. Oke, jok besar. Ini mau diperbaiki. Yang di pendidikan itu masih buka kah juga? Masih ya. Itu sana untuk mobil ya? Nggak bisa dia, cuma dia jarang-jarang mau. Oh, motor juga dia? Jarang-jarang kalau dia bagus. Oh. Tapi itu satu juga sama yang di sini? Keluarga. Oh, keluarga. Deng. Saking ngerinya, mengerikannya, bolong-bolongnya.
asli Sulawesi, Mas. Ya udah lawan sih. Enggak. Cuma merantau aja habis. Saya sekolah di Bontang dulu. Merantau lah datang, apa namanya datang lagi sama Kak. Udah lama ya kayak gini, Mas? 7 tahun? Wih, udah lama ya. Iya, ya, masih... Kalau 7 tahun berarti dari 2015 ya? Oh. 2017? Iya, ya. Oh, itu yang pertama? Oh, iya betul. Sudah harus ditinggalkan semua sudah. Yang main-main. Ini berumur berapa dia nih, Kak? 25. Langsung aja gitu ya. Iya sih, benar. Berarti ketemu cuma minggu aja gitu. Sudah lama. Oh. Oh, gitu. Sekarang sih memang harus banyak positif sih. Selesai teman-teman ya, saatnya dipasang kembali.
kembali. Seperti teman-teman ya, cara buatnya dan cara pemasangan joknya sudah tidak bolong-bolong.